Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 25 Oktober 2019 merupakan hari terakhir sahabat kita Kak Tim, dan juga hari-hari terakhir juga untuk Abang Kama. Kak Tim boleh ceritakan sikit sejarah di menyertai audisi daripada bila dan sehingga sekarang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menyertai flight operation, dulu dipanggil operation dispatch center, pada 19 September 1984. Pada masa itu cuma diambil untuk bekerja sebagai kontrak. Memanglah pada masa itu berkobar-kobar semangat nak kerja dengan MAS ni. Bila dapat, kita teruskan kerja pun daripada bawah je, sebagai kelak typist. Kerja lama-lama tu, lama-lama naiklah pangkat. Suka duka dengan apa ni, MAS ni, dah saya lalui hingga ke hari terakhir pada hari ini, dah 35 tahun, termasuklah 4 tahun bersama MAB. Kak Tim, sepanjang kerja di MAS ni, berapa banyak lokasi yang Kak Tim pernah berada? Ini yang suspend ni. Sebenarnya sejak masuk di Malaysia Airline ni, menapak di Operation Dispatch Center sehinggalah namanya ditukar ke Flight Dispatch. Tak pernah tukar ke mana-mana department, cuma dengan Flight Operation, Flight Dispatch, daripada tahun 1984 sehinggalah ke akhir hari ni, hingga nak berhenti. Semasa tu di Subang, of course lah. 1984 di Subang, pindah di sini tahun 1998. Okay, sekarang kita tanya pula kepada Cik Kamarudin Mak Isa, sepanjang perjalanan bagaimana dia bermula sehinggalah sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamarudin Mak Isa kerja dengan MAS ni pada tahun 1980 hingga ke hari ini. Dan saya akan nyapai umur 60 nanti Februari 2020. Jadi saya ambil apa nama persaraan awal 3 bulan ya. Iaitu bermula pada bulan akhir November, 30 November ni lah. Sepanjang saya bekerja dengan Malaysia Airline hingga sekarang ni, banyak juga tempat yang saya telah apa nama duduklah. Contoh bagian apa nama daripada jaga radio hingga ke dispatch, dan akhirnya yang agak lama 9 tahun di satellite lah, jaga foreign carrier. Dan tahun 2010 saya balik ke MAB di bahagian apa nama dispatch di FMB. Hingga ke hari inilah. Hingga ke hari ini saya menjaga dalam bahagian apa dipanggil dispatch process, investigation, semualah. Abang Kamal pula ceritakan siapakah bos-bos sepanjang berada di dispatch? Sepanjang berada di dispatch, mula-mula bos pada saya waktu saya masuk dulu, siapa nama? Haji Hussein lah. Dan kemudiannya bertukar kepada siapa nama ni, Cik Majid Awang. Cik Majid Awang, dan kita apa nama dapat Cik Haridas. Haridas, lepas tu Haji Fadil. Lepas tu Muhammad Azam, Muhammad Ali, Nazri. 6 sudah eh, 6 ketua Flight Dispatch. Dan Daman Azam tu ada dua lah, satu bahagian sistem tu Puan Zarina, Cik Azam ni bahagian Flight Dispatch lah. Dan hingga nak keluar ni, orang baru kita yang kita tahu Cik Nur Syam lah. Tapi berapa bulan je saya dengan dia ni, sebulan ni, lepas tu bersara lah. Ramailah yang apa nama ketua-ketua Flight Dispatch yang kita dah lalui lah dalam waktu bekerja tu . Selama lebih kurang kalau sampai 2020 ni 40 tahun 40 tahun.
Yalah, banyak pengalaman lah. Apa nama, suka duka tu adalah mana-mana eh. Tapi dalam flight dispatch ni kita banyak belajar. Setiap hari kita belajar benda yang baru. Dan tak ada kesudahannya lah kata orang. Seronok dalam flight dispatch ni lah kata, banyak kita jumpa experience baru untuk nambahkan ilmu kita lah. Okey, selepas bersara ni apakah perancangan kat tim selepas ini? Pas bersara saya rasa nak rehat dulu dalam sebulan dua. Lepas tu mungkin saya akan konsentrate lah dengan bisnes nasi Arab suami saya. Itu pun kalau ada masa lah. Dan di samping tu ada juga lah kerja-kerja lain yang nak dibuat. Harap-harap berjaya. Untuk yang masih lagi bekerja di Malaysia Airline Berhad, kat tim harap kerjalah dengan bersungguh-sungguh kerana Allah Ta'ala. Dan semoga yang masih bekerja ni bersatu hati, orang kata apa, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Semoga mereka semua yang berada di flight dispatch akan tabah menghadapi kerja-kerja yang mendatang dan bersatu hati untuk menjayakan flight dispatch pekerjaan di flight dispatch. Dan harap mereka bolehlah bertolak ansur, bekerja bersungguh-sungguh. Walaupun kita tahu keadaan company kita dalam macam ni, kita sentiasa kena bekerja bersungguh-sungguh supaya satu hari nanti insya-Allah akan naik macam Malaysia Airlines system dulu. Doa kat tim, semoga Malaysia Airlines Berhad maju dan terus maju. Selepas lama bekerja, apakah perancangan selepas inilah? Saya lepas habis apa nama pesara ni, saya tak ada buat apa-apa bisnes ke atau apa-apa. Saya lebih menumpukan waktu dengan family lah. Waktu dengan family dan saya cerita nak lemah berjalan lebih. Pergi melancong, pergi tengok anak-anak saya yang di Penang dan anak yang di sini. Yalah, lebihkan waktu dengan family. Saya tak ada apa perancangan untuk apa-apa bisnes, tak adalah. Cukup dengan apa yang ada sekarang ni. Dan apa yang saya ingin pesan kepada klik saya ataupun staff, kawan-kawan yang ada di flight dispatch, bekerja lebih gigih, bekerja dalam satu pasukan, bertolak ansur, dan ada apa-apa yang kurang pasti, bertanya kepada yang lebih tua, lebih yang lebih senior supaya dapat jawapan tu kan. Jadi adalah salah anggapan. Dan jika kalau kerja dengan sungguh-sungguh, mudah-mudahan MAB ni akan pulih. Kita doakan supaya maju jaya lah dalam company ni untuk semua dalam Malaysia Airline Berhad ni. Terima kasih. Okay, kita mengucapkan selamat bersara kepada Abang Kamal dekat tim dan semoga kita semua sukses walau di mana saja kita berada. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.